bisa kumpul seperti ini dan kedepannya akan lebih baik daripada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah doakan mereka-mereka panjang umur dan mereka-mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Orang yang baik adalah orang yang selalu mendoakan orang lain baik, bukan orang yang baik yang selalu menyalahkan orang lain. Orang yang sifatnya suka menyalahkan saja dan dia tidak pernah memberi solusi jalan keluar, minimal mendoakan, itu bukan orang yang baik ya. Mari kita sama-sama, manusia semua pasti ada kelebihan dan kekurangan. Mari kita saling mengisi supaya menjadi sempurna. Tidak ada manusia sempurna kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insanul kamil. Malam hari ini saya ingin memamerkan kepada seluruh anggota MPR, anggota DPR dan anggota DPD untuk bersolawat bersama. Ya, mungkin nanti pakai bahasa Jawa-Jawa sedikit karena memang MPR kan milik rakyat, jadi ada Jawa, ada Sunda, ada ini. Dan kebetulan saya dari Jawa, berarti Jawa bahasanya saya bawa bahasa Jawa sedikit. Tak jadi pilih apa, tapi tak bisa, tapi ikut aja insya Allah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasul, kami rindu padamu.
Ini hari ulang tahun MPR yang ke-71, akan saya bawakan lagu ulang tahun. Lagu Harlah, Mabruk Alfa Mabruk. Mabruk Alfa Mabruk Ala. Solo, beliau menyampaikan Habib bahwa Indonesia ini darurat narkoba, sangat menakutkan. Nah, di sini saya buatkan syair untuk menanggulangi narkoba, terutama untuk pemuda-pemudi kita, jangan sampai kalian semua terkena barang yang kelihatannya sepele tapi merusak kehidupan semuanya. Jadi ayo kita berantas narkoba dari diri kita, tidak usah menyalahkan yang lain.
kalau kita masing-masing mau membentengi rumah tangga kita dari segala bentuk narkoba, insya Allah masyarakat pun juga akan terbentengi. Kalau kita ngurus yang lain, kita tidak terurus nanti. Insya Allah, uruslah diri kita sebelum kita mengurus orang lain, ya. Ini syair narkoba khusus untuk anak-anak pemuda-pemudi, terutama syekher-syekher mania, terutama Ahbabul Mustafa dan seluruh bangsa Indonesia. Soalnya sekarang narkoba bukan cuma untuk pemuda, yang tua pun sekarang kena. Mudah-mudahan kita semua selamat dan bangsa kita selamat dari narkoba. Salatullah salamullah ala tullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Allah ala yasin habibillah.
Mudah-mudahan narkoba minggir. Insyaallah kita menjadi pemuda-pemudi yang soleh-solehah, yang bermanfaat dunia wal akhirah insyaallah. Kita akan bawakan juga lagu khusus untuk NKRI Harga Mati. Ini soalnya acaranya di MPR, jadi saya bawa lagu-lagunya tentang NKRI, tentang Indonesia. Ya, empat pilar. Alhamdulillah. Allahul Kafi, Rabbuna al-Kafi, Qasadana al-Kafi, Wajadana al-Kafi. Ahbabul Mustafa wa mendangkami, sering salawat menuntun kami menuju ridha Tuhan kami hingga akhirat bawalah kami. Allahul Kafi, Rabbuna al-Kafi, Wajadana al-Kafi, Wajadana al-Kafi, Likulli Kafi, Rabbana al-Kafi, wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah. Syekh Kurna sepanggilan kami, sepermania jiwa kami, solawatan sampai mati. Allahul Kafi, Rabbuna al-Kafi, Qasadana al-Kafi, Wajadana al-Kafi, Likullin Kafi, Kafana al-Kafi, Wa'yamal Kafi. Alhamdulillah. Indonesia tanah air kami, Indonesia kebanggaan Rahatil atiyar tashlu fi layali al-maulidi wa barikul nur yabdu min ma'a
Terima kasih.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkat sholawat uripe nikmat ya. Di saut yang keras, berkat sholawat uripe nikmat. Salatullah, salamullah, ala dhana Rasulullah.